Banjir hingga kini masih menggenangi ratusan rumah di perumahan Mutiara Pluit, Priuk, Kota Tangerang, Banten. Ketinggian air di kawasan ini mencapai 1,5 meter dengan kondisi air yang sudah berbau dan berwarna hitam. Genangan banjir hingga kini masih merendam ratusan rumah penduduk di kawasan Mutiara Pluit, Priuk, Kota Tangerang, Banten. Banjir merendam di dua rukun warga sejak sepekan lalu. Minimnya mesin penyedot air menyebabkan perumahan masih tergenang. Selain merendam perumahan warga, sejumlah kendaraan yang tidak sempat diselamatkan pemiliknya dibiarkan teronggok di genangan banjir. Banjir di perumahan Mutiara Pluit ini adalah yang terparah sepanjang 20 tahun terakhir. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki seluruh tanggul yang jebol dan menambah mesin penyedot air agar pemukiman mereka segera surut dan dapat ditempati kembali.